tahun lalu dan tahun ini temanya terus sama, keep each other safe. Itu artinya betul, untuk jaga keselamatan, ya, gak cuma diri kita sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita harus saling mengingatkan. Nah itu dia, makanya kita dibilangin supaya selalu ngelihat keadaan sekeliling, ya kan, waspadanya itu bukan cuma untuk kita sendiri. Nah kali ini mungkin juga untuk setelah kita melihat Safety Month 2018, uh-huh, semoga di tahun 2019 yang akan kita launching setelah ini, itu juga akan berjalan sesukses tahun kemarin, ya. Amin. Ya, dengan ini pada Safety Month 2019,